party girl, she just wanna fuck. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, dan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian cara untuk gunakan aplikasi TikTok yang nanti tulisannya itu bisa jadi kayak suara Google kayak gitu, langsung di aplikasi TikToknya, tidak pakai aplikasi apapun. Jadi untuk tutorialnya, kalian pertama-tama harus punya aplikasi TikTok. Kalian bisa unduh aplikasinya di Google Play Store atau di App Store di HP kalian. Kalau udah, kalian bisa login terlebih dahulu. Ini aku udah punya aplikasinya, aku buka dulu untuk TikToknya. Omset tembus 300 juta dalam Untuk sound yang akan kalian gunakan itu terserah, kalian bisa pakai sound apa aja. Ini aku pakai aja yang ada di beranda, terus aku pilih yang menu ini yang ada gambaran bulat yang suaranya, klik aja, kemudian pilih yang gunakan suara ini. Untuk videonya kalian bisa unggah dari galeri kalian atau kalian bisa langsung record aja dari HP. Ini aku langsung record aja. Kalau udah, klik aja yang icon checklist. Selanjutnya kalian pilih aja yang menu font yang ada di bawah, kemudian kalian ketik kata-kata yang akan kalian gunakan di video kalian. Ini contohnya aku ketik aja lirik dari salah satu lagu, dan nanti kalian bisa edit untuk warnanya atau dengan fontnya, itu opsional, terserah kalian. Selanjutnya kalian ketik untuk teksnya, kemudian pilih yang paling atas sendiri dan tunggu untuk loadingnya. Kalau udah, pilih menu yang suara yang ada di bagian bawah kiri, kemudian pilih yang volume. Koyuk idamanmu, sing gampang robos atimu, ngapuran sayang aku dudu wong top-topan. Ora koyuk idamanmu, sing gampang robos atimu, ngapuran sayang aku dudu wong top-topan. Ora koyuk idamanmu, sing gampang robos atimu, ngapuran sayang aku dudu wong top-topan. Ora koyuk idamanmu, sing gampang robos atimu, ngapuran sayang aku dudu wong top-topan. Ora koyuk idamanmu, sing gampang robos atimu, ngapuran sayang aku. Setelah itu kalian bisa post untuk postingan ini ke akun TikTok kalian dengan cara klik yang posting. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. And see you. Dan jangan